Rasa-rasa semua jadi sudah ditata. Makan ayah Waktunya sarapan. sarapan. Cus, cus, cus. Cus, cus, cus. Iya. Coba komentarnya Pak Bos ini nanti gimana ya? Yes. Pedes ya? Sambalnya pedes. Nasinya putih, ya ada campuran jagung. Ada segelas tuh. Ini kerupuk. Wet in nasi garing. Mantul, ini nunggu agak dingin dulu. Sudah saya dinginkan dari tadi. Caranya ini jangan kelor alias sopnya panas, nasinya panas, sambalnya pedas. Mantap. Tunggu dulu 5 menit. Hey. Sarapan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita mulai dari sambal. Jadi beruntunglah bagi teman-teman atau dulur-dulur semuanya yang punya istri bisa memasak. Maksudnya bukan hanya bisa memasak untuk orang lain untuk dijual, tapi juga untuk suami dan anak-anaknya ya. Ini pintar masak tapi untuk dijual. Kadang-kadang anaknya sendiri mau makan malah beli ke orang lain. Itulah. Contoh istri yang baik ya. Pintar masak. Rame-rame. Masak untuk orang lain, alias untuk cari uang. Ini andalannya orang Lumajang. Jangan kelor. Sambal apa yang berterasi? Sambal tomat. Oh, sambal tomat lurs. Mantep lurs. Jadi jangan ngelor, sambal tomat, tempe, penyet, kerupuk, cekidut. Makannya nyeker ya, lebih mantap nih. Gimana Pak Bos? Kurang apa Pak Bos? Ini lebih nikmat lagi kalau habis sarapan langsung mie cucu. Awur-awur, sambal, dulur tahu nggak manfaatnya daun kelor? Nggak tahu ya? Silahkan cari di Google.